Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita bersama Andi Punya Cerita. Kali ini saya mau mencoba menangkap belut. Hari ini kebetulan sudah sore sekitar jam 4 ya. Biasanya kalau menangkap belut itu setidaknya pagi atau sore juga bisa ya kalau mancing belut. Tapi saya di sini tidak memancing. Saya menggunakan di sini perangkap belut yang saya beli kemarin di pasar, yaitu namanya Luka. Kalau daerah sini ya namanya Luka atau Bubu, tapi nggak tahu kalau di daerah teman-teman semua namanya mungkin beda-beda ya. Mungkin bisa dikasih tahu istilahnya di daerahnya masing-masing, bisa diketik di bawah di komen saja apa nama daerahnya, namanya alatnya. Alatnya seperti ini. Ini terbuat dari kalau dilihat lidi ya, lidi. Mungkin sebagian ada juga yang menggunakan bambu. Tapi kalau perbedaannya dengan lukah ikan, kalau ini khusus untuk belut, jadi jaraknya ini antar lidi ini tidak terlalu renggang dan agak rapat. Sedangkan kalau untuk ikan mungkin agak lebih besar dari ini ya. Dan ini juga ditambahi penutupnya seperti ini. Nanti tinggal kita masukkan aja. Ya, kita masukkan, nanti kita kencangkan aja, kita ikat. Nah, tinggal kita masukkan umpan di dalam dan kita tutup dan kita ikat di pintunya biar tidak lepas. Nah, kalau untuk penggunaan luka ini sendiri, kita tidak bisa langsung untuk mendapatkan hasilnya, tapi dengan memasang jebakan ini paling tidak semalaman kita tunggu. Kita pasang sekarang sore dan kita tunggu besok pagi, paling kita cek lagi apakah di dalamnya nanti belut biar ada yang terjebak apa tidak di sini. Untuk umpannya sendiri kita bisa menggunakan cacing tanah atau yang sesuatu yang disukai makanan ikan yang seperti belut ya, yang disukai belut seperti makanan ikan juga, pelet atau sebagainya macamnya. Tapi kebetulan di sini saya menggunakannya yaitu ikan, sisa-sisa ikan ya. Kebetulan tadi beli ikan di pasar dan ada sisa-sisa isi perutnya, mungkin kita akan gunakan sisa ikan untuk sebagai umpannya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan ada 10 luka yang saya beli kemarin. Satuannya itu di 7.000. Cukup murah. Jadi saya beli 10, kita coba kita pasang 10 bubu ini dan berapa belut yang akan berhasil kita tangkap sore ini di jam 4:30 dan besok pagi paling kita ngambilnya di 6:30 lah ya. Kita biarkan semalam. Oke, penasaran dengan hasilnya? Apakah ini akan bekerja? Apakah ini akan efektif? Kita lihat nanti ya. Oke, ikuti terus video saya. Guys, kita mau pasang umpannya sekarang. Ini pengalaman pertama. Nggak tahu, belum ada pengalaman soal memasang luka, jadi kita pasang seadanya aja. Ayo kita pasang sama-sama.
Guys, misi hari ini gagal karena kita tidak menemukan sarang belutnya. Dan kondisi sawah sekarang ini juga tanahnya kering ya. Jadi kita tidak menemukan satu lubang pun sarang belut. Yang ada tadi cuma sarang tikus atau sarang ular. Jadi hari ini gagal, kita balik saja karena sudah mau maghrib. Lain kali kita coba lagi. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.